But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. Laga terakhir Grup D Piala Presiden 2022 mempertemukan Arema FC melawan Persikabo 1973. Melihat perolehan tim dan juga statistik di Grup D, kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk melaju ke babak penyisihan. Pada dua pertemuan terakhir di musim lalu, Arema tak terkalahkan ketika bertemu dengan Persikabo. Singoedan meraih satu kali kemenangan dan satu kali hasil imbang. Arema yang tampil percaya diri di hadapan supporternya berhasil mencetak gol lewat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Gianzola. Gol tersebut hadir di menit ke-9. Singoedan mendapat kesempatan tendangan bebas dari arah ujung kiri gawang Persikabo. Gianzola yang mengambil kesempatan sebagai eksekutor tidak melewatkan kesempatan tersebut. Dia melesatkan tendangan menggunakan kaki kiri yang mengarah ke gawang. Sebenarnya kiper Persikabo sudah bisa menepis bola dari tendangan Gianzola. Namun sudut yang sempit membuat bola memantul masuk ke gawang. Skor 1-0 untuk Arema. Persikabo sempat hampir mengejar ketertinggalan. Di menit ke-49, Ali Koroy sebenarnya bisa saja mencetak gol untuk Persikabo. Namun sayang, dia melewatkan kesempatan emas tersebut. Ali Koroy membawa bola terlalu lama, sehingga pemain bertahan Arema langsung menutup ruang terbuka di depan gawang. Menit ke-53, Arema juga gagal menggandakan kedudukan. Karena tendangan yang dilepaskan oleh Sergio masih membentur pemain bertahan dari Persikabo. Singoedan berhasil mempertahankan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Dengan demikian, Arema berhasil mengamankan satu tiket ke babak penyisihan dengan status juara grup. Berikan tanggapanmu tentang performa Arema FC kali ini. Apakah kemenangan tersebut cukup menjawab keraguan Aremania pada Almeida? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tetap bersama kami di Gila Liga.